wanita hari ini. Bersulam rindu ikan baik lagi, bermadu kasih asmara hati. Dewata hati kau sang pujangga, bersamaku bahagia. Dan sini hari berganti hari, menahan rindu sayang terpati. Genggam tanganku, kasih yang mesra bersatu berpadu. Oh kekandaku, pimpinlah daku, kita menuju pintu mahligai kalbu. Bermetai sudah ikatan cinta yang bersaksikan janji asmara. Ku turut sama percaya kanda demi cinta bahagia. Adindaku, genggam tanganku, kasih yang mesra bersatu berpadu. Oh kekandaku, pimpinlah daku, kita menuju pintu mahligai kalbu. Bermetai sudah ikatan cinta yang bersaksikan janji asmara. Ku turut sama percaya kanda demi cinta bahagia. Mari bersama kita berdua melangkah kasih yang tercipta. Ya, persembahan Baby Shima dan juga Fairuz Misra dengan lagu terbaru mereka, Ikatan Asmara. Ya, betul. Selamat datang kami ucapkan ke wanita hari ini. Begitu juga kami ucapkan selamat datang dan assalamualaikum kepada semua penonton setia wanita hari ini untuk siaran 13 hari bulan 2, 2020 hari Khamis. Anda bertemankan saya, Uyaina dan juga Sugita. Okey, kita nak tanya Baby Shima dan juga Fairuz mengenai lagu anda, Ikatan Asmara ini. Ada orang kata rasa nostalgic. Betul. Mendengar. Nostalgia sangat. Mungkin boleh ceritakan idea siapa ini sebenarnya? Okay, lagu ni dibuat oleh apa, iaitu Harry Khalifa dan juga lirik oleh Achoy Floor 88. Okay, lagu ni apa buat sememang yang untuk menghidupkan balik nostalgia-nostalgia yang lama. Dan untuk lagu ni sendiri baru sahaja rilis ataupun macam mana? Dia rilis 6 Januari yang lepas. Yang lalu. Okay, itu dia video clip, music video. Sorry, music video
untuk Ikatan Asmara ya. Kalau kita lihat Fairuz sendiri membawa perwatakan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ke macam mana? Memang dah lama orang kata ada idea nak bawa watak ni ke ada orang suruh bawa watak ni? Saya memang membawakan watak beliau semenjak umur 17 tahun. Dan sebenarnya Fairuz ni memang terkenal sebagai seseorang yang memang sangat-sangat mirip dan menyerupai dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Okey, untuk lagu Ikatan Asmara ni, mungkin Bibi Shima boleh kongsikan. Bagaimana setakat ini sambutan sejak rilis pada 6 Januari yang lalu? Okey, kalau macam Shima sebenarnya lepas dapat lagu tu Shima tak yakin sebenarnya. Okey. Lagi-lagi macam Shima, Shima tak pernah menyanyikan lagu-lagu lama. Okay. Jadi Shima rasa macam boleh ke aku nyanyi lagu ni? Boleh. Jadi tapi alhamdulillah lepas dah rilis tengok sambutannya pun okey alhamdulillah. Dan Shima tak sangkalah orang masih boleh mendengar lagu-lagu seperti ini. Dan saya nak tanya Shima lagi sekali. Kalau ikutkan Shima ni sebenarnya genre macam mana yang menjadi orang kata forte Shima? Memang suka genre macam mana? Okey, saya Shima paling suka lagu-lagu yang menghiburkan. Tak kisah lagu-lagu happy apa, yang penting happy. Shima tak suka lagu yang sedihnya. Okay. Bagi Fairuz sendiri, ini kali pertama bekerja bersama dengan Shima. Ya, okey, bagaimana orang kata pengalaman lah bersama dengan bekerja bersama dengan Baby Shima? Bekerja dengan Baby Shima ni sangat mudah sebenarnya. Sebab beliau juga saya anggap dia seorang penyanyi yang sangat bagus. Dia boleh menyanyi bermacam-macam genre dan juga beliau sanggup belajar untuk menyanyikan satu buah lagu itu. Tiba-tiba saya rasa nak jadi Saloma. P. Ramlee berada di situ. Tapi mungkin Fairuz juga boleh kongsikan. Kalau kita lihat, Fairuz memang terkenal sebagai seseorang yang membawa perwatakan seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Adakah selepas ini Fairuz bercadang untuk mengubah sedikit dan menonjolkan sisi Fairuz yang sebenarnya dari segi nyanyian, perwatakan dan sebagainya? Okey, sebenarnya benda itu sudah lama saya tampilkan. Okey, seperti sekarang. Saya suka berpakaian macam ni. Saya tidak juga suka terlalu hipokrit kan. Saya tidak juga ini apa yang ada di sini inilah diri saya sebenarnya. Oh, ini dari dalam. Boleh bakal lah. Boleh. Mungkin Shima boleh kongsikan bagi Shima sendiri perancangan buat tahun 2020 ni ada lagu Shima solo Shima sendiri akan keluar selepas ni? Ada. InsyaAllah akan rilis di Indonesia. Okay. Yang dicipta sendiri oleh Abang Pasha Ungu. Boleh kongsikan sikit tajuk dia ke genre dia macam mana? Genre ya datang tu dangdut. genre dia dangdut dan insya-Allah lah akan rilis tahun ni juga. Tapi kita tak tahu bila, tengah menunggulah. Dan Baby Shima ni memang sangat tajuk dia bisa-bisanya kamu. Boleh nyanyi sikit tak boleh? Dan nantilah. Bila akan ke Indonesia semula? Next week. Minggu depan. Okey. Dan untuk Fairuz sendiri, apa perancangan terdekat ataupun masa jangka panjang? Ada berkolaborasi dengan artis lain lagi ke selepas ini? Ataupun ada lagu solo ke? Okey, insyaAllah saya tengah menyiapkan lagu solo saya sendiri. Saya buat sendiri. InsyaAllah kita akan dengarkannya pada tahun ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Kami ucapkan selamat maju jaya kepada Fairuz dan juga kepada Shima. Semoga dapat terus menghasilkan karya-karya hebat dan menjadi halu telinga rakyat Malaysia dan seluruh Asia. InsyaAllah. Jangan lupa saksikan music video Ikatan Asmara. Okey, baiklah Yana. Sebelum kita nak kongsikan topik kita pada hari ini, selepas ini kita nak tinggalkan anda dengan persembahan Baby Shima. Ya, Baby Shima dengan lagunya Pura-pura Bujang. Bujang. Siapalah tu agaknya. Terima kasih. Terima kasih. She's so cute. Tak tiga segi, adakah dah bertunang, dah berbini? Hati berbicara, makin lama makin rasa sesuatu yang tak kena dengan dia. Kau fikir ku tak tahu, tak payah nak menipu, kau pecah selamba kau menggoda.
Kami di Wanita hari ini, dan istimewanya hari Khamis pada hari ini, kami ingin membawakan satu kisah inspirasi dari pentas seni ke tanah ladang. Apa sebenarnya yang kami nak kongsikan bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa. Tapi sebelum itu, kepada anda, kalau ada sebarang soalan ataupun pengalaman yang ingin dikongsikan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita hari ini. Sebab biasanya bila kita sebut pasal inspirasi ni, ada lain orang mengambil inspirasi daripada pelbagai orang kata sumber, mungkin daripada YouTube, daripada idola mereka sendiri ataupun diri sendiri, kan? Tapi yang kita, tetamu kita pada hari ini cukup orang kata istimewa, dari seorang penyanyi menceburkan diri dalam bidang pertanian. Nak tahu siapakah beliau? Saksikan paparan ini. And this season's One in a Million is... Take a look. One in a Million untuk musim yang kedua jatuh kepada... Satu ketika dahulu, dia pernah menguasai pentas nyanyian dengan suaranya yang lunak dan memukau jiwa. Bakat semula jadinya itu dicungkil pada tahun 2008 menerusi program reality One in a Million musim kedua, dan sekaligus dirinya dinobatkan sebagai juara. Namun, dia mula menyepi dari arena nyanyian sehingga satu ketika namanya menjadi bualan kembali selepas berjaya mengusahakan ladang tanaman berkeluasan lebih daripada 4 ekar tanah. Ayu Damit, anak Jati Sabah ini, kini sudah sebati dengan dunia pertanian. Selain menjadi pembekal tanaman cili, dia juga mengusahakan tanaman lain seperti kacang panjang, nenas dan juga timun. Hasil tanaman yang dimiliki kini merupakan titik peluh dan usahanya bersama suami tercinta. Dicungkil bakatnya melalui sebuah program reality dan kini bergelar seorang usahawan. Kita bersama dengan Ayu Damit. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih jumpa hari ini. Kalau dulu mungkin dikenali sebagai Ayu kecil-kecil cili padi sebab tubuhnya berbadan kecil. Tapi sekarang dikenali sebagai Ayu cili padi. Memang orang panggil Ayu sekarang Ayu cili padi. Ini sajalah ni, pakai merah pun nak warna cili padi. Kebetulan ada baju. Dan Ayu tidak berseorangan pada hari ini, ditemani oleh Dr. Tengku Aswadi Tengku Muhammad. Apa khabar, Doktor? Baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Apa khabar, Yana? Khabar baik, Doktor. Sehat, Alhamdulillah. Okey, baiklah. Bila kita sebut mengenai inspirasi ni, Ayu, kita mulakan dengan Ayu dahulu. Nak tahu bagaimana Ayu sebagai seorang penyanyi mengambil langkah untuk menceburi bidang pertanian yang sememangnya bidang yang baru bagi Ayu betul. Sendiri. Jadi mungkin Ayu boleh ceritakan perjalanan itu daripada memenangi One in a Million selepas itu. Okey, dia macam ni. Kita tidak merancang tapi satu benda yang sangat kebetulan daripada Ayu menyanyi and then Ayu on off sebab Ayu dah macam bila menyanyi bila kita dah kahwin, kita beranak, lepas tu kita ni kita macam kita banyak rehat lah. Then bila masa tu kita punya yalah bila kita satu kejaya kita dah slow, kita pun macam income kita dah slow. Then tapi pada tu apa yang permulaannya adalah masa tu kita bulan puasa. Ada satu kedai. Kedai tu kelapa. Kelapa tu habis je. So dia turun satu tan habis. So macam cakap dengan husband, agak-agak kalau kita buat kita tanam kelapa okey tak? Macam tu. So benda tu hanya spontan macam tu. Then dia pula Google terus. Okey, kat sini dia punya anak benih. So kita pun cari dan kita terus tanam dengan orang cakap tanpa ada pengetahuan jugalah. Ini pada tahun bila ni? Yang permulaan pada 2013, 2014 macam tu lah. So kita start dengan kelapa. So bila kita dah tanam, kita dah macam okey alhamdulillah semua dah okey dekat Kuala Kangsar. So lepas tu kita orang Ayu ada show dekat Penang, jalan pula dekat Penang tu kelapa sawit. Ada nanas kat bawah. So kelapa makan masa 3 ke 4 tahun untuk naik. So kita kena ada satu juga yang kena sulam. Itulah income yang akan rolling dia. So kita pun carilah nanas tu kat mana. Dan kita tanam. Tapi rezeki tidak berpihak kepada kita. Ada satu banjir selepas setahun atau 2 tahun macam tu. Dan semuanya pun macam tak adalah okay goodbye. Tapi kita rest macam kita agak down juga. Tapi cakap macam Allah turunkan satu hamba Allah untuk tolong kita. Dan bersama-sama dia kata okey korang nak buat apa? Okey. Pasal bang kata dia nak tanam cili. Sebab market orang semua Malaysia suka makan cili. Ya. Tak pedas tak sahlah. Dan tahu itulah terjadinya kita pun buatlah fotografi, kita ada satu counseling yang ajar kita daripada A sampai Z. Dan itulah bermulanya cili padi. Wow, bermakna ada beberapa fasa kegagalan terlebih dahulu sebelum menjadi usahawan cili yang berjaya sekarang. Bermula dengan kelapa, lepas itu dengan nanas, barulah berjaya dengan cili. Ya, betul. Ini yang menarik sebenarnya, Doktor, bila kita bercakap tentang seseorang yang ingin merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Pastinya akan melalui pelbagai fasa kegagalan yang kita tak tahu berapa banyak kali itu. Tapi kita harus mencuba dan berani mencuba, terutamanya berani mengambil risiko. Betul, setuju. Dan saya pun kagumlah dengan Ayu kan, dengan apa yang dia lakukan hari ini. Saya sempat sembang-sembang sebelum masuk tadi pun. Dan ladang dia pun tak jauh daripada rumah saya sebenarnya. Kami berjiran Batu Sembilan di Ceras ni. Okey, jadi bila sebut tentang perkara kegagalan dan sebagainya, apabila kita ditimpa satu musibah, satu ujian, kita kena sentiasa faham bahawa ada rahmat di sebalik setiap musibah ataupun ujian yang Allah turunkan. Kadang-kadang Allah bagi satu masalah yang kita rasa besar. Sebenarnya kita baru tahu bahawa masalah itu kecil apabila Allah beri rezeki yang lebih besar. Allah bagi satu masalah kadang-kadang untuk kita keluar daripada keselesaan kita. Ataupun daripada cara lama kita menemui satu cara baru yang kita tak pernah terfikir sebelum ini. Siapa sangka seorang artis boleh menjadi seorang usahawan dalam bidang pertanian. Tetapi nak terjun sebegitu pun ia memerlukan kekuatan dalaman. Yalah kan, biasa orang tengok dia menyanyi dekat pentas dengan bling-bling semua ada kan. Tiba-tiba nak tengok dekat ladang cili kan. Kadang-kadang orang sampai ni pun ya ke kan. Menyanyi kan. Tu saya ingat saya kata mungkin dia menyanyi sambil bercili tu yang gemuk-gemuk cili tu kan. Tetapi apa yang penting ialah saya kagum sebab beliau boleh menerokai bidang yang baru, dia letak tentang ego dia ataupun image dia letak kat belakang. Benda tu semua tak pentinglah. Yang penting sebab dalam bila kita dah hidup berkeluarga, kita perlu mencari satu pendapatan.
apabila pendapatan yang sedia ada tidak mampu memberikan kita keselesaan untuk menampung anak-anak, maka pastinya ya otak kita akan berfikir, dan di situlah bagusnya apabila kita ada satu keluarga, pasangan yang saling memahami. Kan kalau seorang-seorang nak pergi, yang seorang duk tarik tekan minyak, yang seorang duk tarik handbrake, dia tak jadi juga. Yang bagus ni ya, seorang pegang steering, seorang tekan minyak, aja laju pergi ya. Jadi itulah pentingnya dalam kita suami isteri dan sebagainya, kita perlu berganding bahu bersama dalam membuat keputusan dan bersama terjun dalam satu bidang perniagaan. Umpama kereta, kalau lampu tu menyala sebelah tak cukup terang. Nah, bila menyala dua-dua kiri dan kanan ni, itu yang terang benderang jalan ke depan. Ya, betul. Seperti yang Ayu dan suaminya sedang lakukan sekarang, betul. Sama-sama berganding bahu menerajui perniagaan Cili. Ya, dan saya setuju sangat dengan apa yang doktor kongsikan. Kadang-kadang ego kita ini akan menjadi penghalang untuk kita keluar daripada keselesaan kita. Dan itu membawa saya kepada persoalan kepada Ayu. Bagi Ayu sendiri, selepas memenangi One in a Million, dah digelar artis dunia glamorous kan. Lepas tu nak masuk bidang pertanian ni tak glamour sangat. Nak jadi usahawan boleh je jadi menjual barangan yang glamorous juga. Tapi bagaimana Ayu keluar daripada keselesaan Ayu itu, lupakan bahawa Ayu ni artis. Saya perlu membuat kerja bukan sebagai seorang artis tapi seorang petani. Okey, bagi Ayu sebagai seorang artis, kita tahu dalam industri ni sampai mana kita akan ada kat dalam industri. Kita tak selama-lamanya ada kat atas. Bila ada kat bawah tu kita akan cuba juga usaha untuk naik balik juga. So itu yang Ayu belajar. So macam dalam pertanian ni, Ayu tak kisah pun sebab orang pun macam panggil Ayu cili padi lah, Ayu timun lah, Ayu ni, sebab semua kita nak buat benda tu. Tapi orang cakap bila fikir pasal rezeki ataupun usaha kita tu untuk anak-anak sekarang, bukan untuk kita. Kita tak nak dia orang susah, macam mana kita susah. Itu yang Ayu fikirlah. So tak kisah apa orang nak cakap, sebab bukan mereka yang ada dalam situasi itu. Macam kita, apa yang kita suka buat itu kita akan buat. Macam Ayu dengan husband Ayu dia, macam contoh sekarang dia tengah buat kacang panjang. Okey, go. Kita cuba apa yang kita boleh cuba. Macam itulah. Tapi pernah tak tercetus di fikiran Ayu, alamak, image saya sebagai seorang artis, sebagai seorang penyanyi ni mungkin akan tenggelam. Pernah tak? Tak, rasanya sebab dengan adanya Cili Padi ni, bila cerita macam ni keluar, ramai rakan artis yang masuk juga dalam industri pertanian. Macam kita ada contoh macam Kak Ella, kita ada Kak Rosel Melda. Dia buat sayur. Kak Ella buat cili padi yang besar. So ramai sebenarnya artis yang dah buat pertanian, cuma mungkin tak ada exposure yang besar. Baik. Mungkin lepas ni sini kita pula boleh bercucuk tanam juga. Dia tak susah pun. Cuma bila kita dah tahu apa yang kita perlu buat, apa strategi yang kita perlu buat, dia tak ada masalah untuk buat. Bermakna perlu ada perancangan. Macam tadi awal-awal Ayu kongsikan yang mula-mula tu kita buat je dulu. Mula-mula kita tak tahu apa-apa. So bila kita buat, oh ini tak boleh macam ni. So kat situ kita belajar. Walaupun benda tu tak jadi, tak apa, kita belajar, kita belajar. Baik. Apa lagi yang tak ni? Sebab dalam proses kejayaan pun memang kalau kita nampak okey kita berjaya. Tapi setiap yang kita berjaya tu, lepas tu kita akan jatuh balik. Sebab masa Cili ni pun untuk second stage atau third stage ke, ketiga kali kita habis. Dia bukan habis macam sebab bila penyakit datang macam 16,000 kena buang. So macam kita dah tengok dia membesar tiba-tiba kena penyakit macam sakit hati lah. Satu bulan lebih tunggu dan masuk 2 bulan dia kena penyakit macam okey tak apa kita build up balik. Jadi bermakna perlu doktor, perlu untuk kita dalam mencuburi sesuatu bidang itu, tidak bolehlah juga orang kata terlalu membabi buta. Perlu ada ilmu, perlu ada perancangan supaya apa yang kita usahakan itu akan mendapat hasilnya. Okey, kita dalam apa juga bidang, ya, dalam apa juga bidang termasuk bidang perniagaan, bidang pertanian, ya. Pertama sekali memang betul kita perlu ada ilmu. Sebab tu sebelum kita terjun kita perlu belajar dan kita perlu banyak bertanya dan kita perlu tahu apa kaedah yang betul. Itu yang pertama. Itu yang tadi saya dengar tadi dia sebut kaunselor dalam perniagaan dia. Maknanya dia telah jumpa kaunselornya. Okey. Yang kedua juga pula ialah kita perlu ada mentor. Iaitu kita kena ada orang, siapa dalam perniagaan ini yang telah berjaya.
okey, yang boleh kita contohi. Sebab apa? Kita boleh belajar ni daripada dua cara. Satu, belajar sendiri, jatuh okay. bangun sendiri dan dia akan menjadi sangat mahal, kos dia sangat mahal dan juga masa yang dia ambil untuk belajar itu sangat panjang. Okey. Yang kedua, belajar daripada orang lain. Orang yang pernah melaluinya, yang pernah menemui kegagalan. Jadi umpama kita nak berjalan ke satu destinasi, orang tu dah beritahu dah kat tepi itu ada lubang, kat tepi itu ada paku, jangan lalu kat situ, jangan buat begitu. Jadi kita ada pedoman, ada panduan. Jadi bila kita ikut saja apa yang mentor kita lakukan, maka kebarangkalian untuk kita berjaya dalam apa juga bidang yang kita terjun, maka potensi kejayaan itu lebih besar. Dan yang ketiga, kena tawakal kepada Allah. Bila kadang-kadang Allah bagi penyakit, kita yang mana kata dua bulan bercucuk tanam, tiba-tiba Allah ada penyakit. Bermakna kadang-kadang Allah nak kita sedar bahawa rezeki itu datang daripada Allah. Dia. Supaya kita lebih bersyukur, kita lebih berdoa, kita lebih bertawakal. Dan insya-Allah semua itu dapat dihindarkan. Dan kadang-kadang Allah bagi itu nak suruh dia lagi kuat. Nah, kan dia lagi kuat, dia lagi cekal hatinya. Itu sebenarnya. InsyaAllah. Rich, yang kongsikan sebenarnya. Yang penting keterbukaan untuk menimba ilmu itu. Betul. Okay, banyak lagi yang kita nak tanya kepada Ayu dan juga kepada doktor. Kepada Ayu terutamanya dari segi cabaran yang dihadapi sebagai seorang petani. Tapi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan masih lagi dengan tetamu istimewa kita dua orang ini. Kalau tadi kita dah dengarkan kisah Ayu yang dari seorang penyanyi terjun ke bidang seni, ke bidang pertanian. Ini pula Yana, seorang lagi daripada seorang jurutera juga menceburi bidang pertanian. Jadi jom kita saksikan bingkisan ini dahulu. Percaya bahawa berbakti kepada tanah mampu mendatangkan hasil yang konsisten membuatkan wanita berusia 30 tahun ini rela meninggalkan kejayaannya sebagai seorang jurutera dalam dunia minyak dan gas sejak 5 tahun lalu untuk menjadi usahawan pertanian. Siti Nur Najwa Nazri atau lebih mesra disapa Najwa, bagi dirinya pengalaman menjadi pengusaha ladang tanaman merupakan satu episod kehidupan yang amat membanggakan. Timun, labu dan terung merupakan antara hasil tanamannya yang berjaya masuk ke dalam pasaran. So, pertanian ni dia minat satu. Lagi satu, bila kita decide untuk pilih bisnes macam ni, sebab dia punya market dia dah ready. So kiranya buyer dah ada, cuma kita kena pastikan kita ada inilah penghasilan yang berterusan lah. Sentiasa positif merupakan moto hidupnya untuk sentiasa bersemangat dalam bidang pertanian. Cabaran kalau pertanian ni mana pun memang nombor satunya adalah cuaca lah. Sebab cuaca tu kita tak boleh kontrol kan. Bila musim hujannya kita punya production akan kurang sikit lah. Dah 3 kali kena banjir. Tapi bila musim panas, terlalu panas pun production akan ada effect lah. Dari segi keuntungan tu, dia ikut musim. Ada musim yang kita memang untung, ada musim yang kadang-kadang kita border je. Kita lepas modal je. Tapi walaupun kita ada hasil yang banyak dan kurang, tapi permintaan dekat pasaran tu sentiasa ada. Saya minat pertanian ni sebab dia macam bila kita tanam tu, kita akan busy buat kerja-kerja lain sambil tu pokok tu membesar. So by the time yang contoh macam timun, lepas sebulan kita dah boleh start tuai kan. So dalam masa sebulan tu, bila kita sibuk buat dengan plot tanaman lain, timun tu membesar dan by the time tu kita dah boleh tuai dah. Hobi bertani, masa yang... Meskipun perlu mengharungi pelbagai cabaran, namun Najwa tetap bersemangat kental mengusahakan semua tanamannya. Boleh dikongsi. Semoga usaha ini dapat menjadikan inspirasi kepada golongan wanita untuk berani menceburi bidang pertanian. Tanian bandar jana ekonomi. Wow.
Dari seorang jurutera menjadi seorang petani, apa yang tidak mustahil, semuanya boleh. Tapi tadi kan Ayu, Yana tertarik bila Puan Najwa berkongsi tentang antara cabaran yang dihadapi sebagai seorang petani ini pastinya adalah cuaca, force majeure, sesuatu yang di luar kawalan kita. Tetapi Yana nak tanya Ayu, selain daripada faktor cuaca, makhluk perosak dan sebagainya, apa sebenarnya lagi cabaran dalam mengusahakan tanaman ini? Cabaran dia dari segi harga juga. Kalau ada cuaca dengan penyakit dan harga bila kita dah nak produce tu, bila keluar tu tiba-tiba harga jatuh. Okey. So macam kita dah target, oh ini harga dia, harga dia, tapi tiba-tiba dia jadi dia drop. So itu adalah salah satu cabaran yang sangat ni jugalah. Kadang macam Kak Najwa tu cakap, kita punya padah tu je. Modal tu kita keluar, itulah dapat sikit je. Okay, kalau sebenarnya kita boleh dapat lebih sikit lagi. Tapi macam itulah. Okay. Sebab bila adanya turun daripada daripada negara luar, so kita kadang-kadang kita punya harga akan jatuh sikit. Okey, baiklah. Doktor, di sini saya nak tanya doktor kan. Biasanya kebanyakan orang bila kita nak menceburi sesuatu yang baru, kita kadang-kadang tak berani. Terutamanya kaum wanita yang sudah berkahwin, dah ada tanggungjawab anak-anak. Mungkin itu bagi kita nampak seperti alasan, tapi bagi mereka itu tanggungjawab yang besar. Dan bila nak menceburi itu tak berani sebab fikirkan risiko. Bagaimana mereka boleh keluar daripada orang kata comfort zone, keselesaan itu, dan mengambil langkah pertama itu, doktor? Pertamanya sekali, apa sahaja, kalau kita tengok, pepatah mengatakan kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Bermakna apa sahaja kita kena buat keputusan, kena terjun, sebab tanpa kita melangkah, kita tak akan dapat apa pengalaman pun. Betul. Sebab ada orang kadang-kadang buat kertas kerja bisnes, buat proposal, buat cantik-cantik kan. Tengok apakah masalah yang akan timbul, study, buat study dan sebagainya. Tetapi tak bergerak, maka dia tidak berhak menghasilkan apa-apa. Kadang-kadang kalau kita nak terlalu sempurna, sebenarnya tidak ada perniagaan yang sempurna. Semua perniagaan akan melalui fasa-fasa jatuh dan bangunnya. Dan semua perniagaan bermula daripada kita tak ada skill dan tak tahu apa-apa dan mungkin tak kenal siapa-siapa. Jadi kita terjun, kita belajar daripada pengalaman itu. Cuma mungkin pada peringkat awal kita tak adalah dengan tak ada pengalaman, dengan tak ada network dan sebagainya, kita main terjun gitu saja. Biasanya kita bermula secara kecil-kecilan untuk dapat pengalaman. Dan apabila kita dah bermula dengan kecil-kecilan, kita dapat pengalaman, kita tahu the do and don'ts, apa benda yang patut dibuat, apa benda yang perlu dielakkan, maka di situ datang keyakinan dan kita mula merancang lebih besar lagi. Dan ketika itulah kita mula cari funder, kita mula cari bank untuk loan kita, dan bank pun akan confident. Dia akan confident sebab apa? Dia tengok, oh dia dah buat perniagaan hampir 2 tahun secara kecil-kecilan dan nampak perkembangannya. Barulah mereka berani memberikan pinjaman dan sebagainya. Jadi itu penting sangat-sangat. Jadi buat dulu, jalan dulu. Tapi yang paling penting ialah kita kena duduk dan buat satu keputusan. Yang ini yang berat ni. Ramai orang duk fikir-fikir-fikir tapi tak buat keputusan. Nak buat keputusan tu kadang-kadang kita perlukan sokongan. Adik-beradik kena sokong, mak ayah kena sokong, suami kena sokong, kawan-kawan rapat kena sokong, dan sokongan ini yang memberikan kita keyakinan. Kalau tidak kan, semua orang main kutuk, kata tak boleh, tak boleh, tak boleh, jadi sukar juga. Nak positif. Dan pepatah Inggeris ada kata, journey of a thousand mile begins with a single step. Perlu ada langkah pertama itu terlebih dahulu. Mungkin Ayu boleh tambah sedikit sebagai seorang yang sudah menceburi, yang berpengalaman di sini. Mungkin boleh tambah sedikit pada apa yang macam doktor cakap. Macam doktor cakap tadi, memang kita pun start daripada sebidang tanah. Tanah, orang cakap tanah kampung. So kat situ kita mencuba apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan bila kita dah bila kita belajar kat situ, bila kita pergi dekat farma, jabatan-jabatan pertanian, dan diorang pun guide kita lagi banyak. Dapat kursus, dapat macam-macam. So kita punya semangat lagi, pertanian bagi kita ni, farma pula support macam ni. So kita bila diorang sama-sama dengan kita, kita lagi, that's why kita buka lagi besar. Sampai 4 ekar, kita cuba juga, kita boleh buat. Dan alhamdulillah itu yang orang cakap, bila usaha tu ada, semua akan jadi. Dan menarik bila Ayu katakan tadi sokongan. Bukan sahaja dari badan-badan seperti farma dan sebagainya, tetapi sokongan dari keluarga juga. Betul. Kalau tadi Ayu dah kongsikan tentang
Ayu dan suami berkongsi minat yang sama, maka menceburkan diri dalam bidang pertanian ini. Bagaimana penerimaan keluarga Ayu pula? Yalah, mereka mesti gembira, seronok bila Ayu memenangi One in a Million, kemudian nak terjun ke bidang pertanian. Jadi dari sudut pandangan keluarga Ayu tu macam mana? Oh, dari sudut pandangan family, maksudnya tak ada masalah sebab apa yang Ayu buat, family tak ada kata no, tak ada kata ni macam sini, tak ada. So diorang akan, sebab Ayu yang sulung, so Ayu yang selalu akan buat keputusan. So keluarga tak ada masalah, family Ayu pun macam okay, no problem, sebab diorang pun kalau nak pergi rumah apa semua, cili dah ada. Kalau kalau dekat timun ada, dekat kalau dekat ladang tu apa je cakap je. So Ayu tak payah pergi pasar. Cuma beli barang-barang pasar je. Mungkin doktor boleh kongsikan di sini tips bagi mereka yang masih lagi rasa takut itu. Apa orang kata mindset yang perlu mereka ada? Okey, pertamanya sekali, ya, kita ketakutan tu datang daripada perkara-perkara yang tidak pasti. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Yeah. Tetapi banyak membuat andaian-andaian. Apa ya berlaku kalau katakan bila kita mula melabur, tak ada orang nak beli, mula kita melabur, lepas tu berlaku cuaca rosak. Kita banyak membuat andaian. Okay. Jadi bila kita buat andaian-andaian tu tadi, ini yang membunuh semangat. Okay. Okay, membunuh semangat. Jadi sebab itu, macam program seperti kita hari ini, inspirasi, ini ada sesuatu yang perlu ditonton, yang perlu dilihat. Sebab daripada cerita-cerita kejayaan orang lain, ia akan menyuntik azam, semangat. Yang misalnya dia dah pergi dekat farma, banyak mesti farma bukan cerita pasal dia saja. Dia akan buka ni petani-petani, pekebun-pekebun yang dah berjaya. Dia buat begini. Ini yang menyuntik keyakinan, semangat. Jadi sebab itu, bila kita nak terjun dalam apa juga bidang, termasuk pertanian, sebelum terjun, dapatkan sebanyak mungkin input-input, info-info. Baca, study, jumpa orang, tanya. Daripada sini, maka ketakutan kita, risiko kita, kita panggil kata calculated risk, iaitu risiko yang memang kita dah ambil kira. Dah jangka dah. Dan ini yang membuatkan kita semangat untuk bermula. Dan bila kita bermula juga, kita kena faham bahawa dalam perniagaan ini, jalannya tidak lurus. Nah, dia ada bengkak-bengkuknya, ada jatuh bangunnya. Lalui sahaja, belajar daripadanya, sekurang-kurangnya, kalau bisnes tak berjaya, kita sudah ada pengalaman berbisnes untuk kita mulakan yang akan datang. Dan ilmu. Ya, baik, sedikit dari Ayu sebagai seorang pengusaha tani ini, apa yang boleh dikongsikan dengan penonton wanita hari ini? Apa yang Ayu nak kongsikan, bila kita nak buat sesuatu, kita jangan fikir kita tak boleh. InsyaAllah benda tu kita boleh buat, sama ada atas usaha kita sendiri saja. So alhamdulillah, macam Ayu sendiri pun, family, husband terutamanya yang paling banyak sokong Ayu daripada dulu sampai sekarang. So restu tu kena ada daripada kedua belah pihak, kena ada. Dan itu yang boleh buat kita berjaya sebenarnya. Jadi kepada yang nak mencuburi bidang pertanian ni, korang kena betul-betul, kalau macam Ayu yang kita buat kecil-kecil dulu kan, so itu yang perlu buat dulu, then barulah pergi belajar, pergi cari ilmu, kembangkan lagi apa yang perlu. Yang penting kita berusaha. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Asmadi dan juga kepada Ayu Damit di atas perkongsian yang saya kira pastinya memberi inspirasi kepada kita semua untuk terus berjaya. Baiklah, semoga meraih kejayaan dalam apa jua bidang yang Ayu menceburi. Dan terima kasih sekali lagi, Doktor. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Dunia pertukangan sememangnya sinonim dengan lelaki. Namun, peredaran zaman kini membolehkan kerja yang dilihat sukar ini diceburi golongan wanita. Bagi Nur Shazlisha Sahar, bermula dengan perniagaan kecil, kini dia berjaya mencipta nama Lisha Sahar Furniture sebagai sumber pendapatan utamanya. Saya buat piloting. Lepas tu, after time tu kita punya penerbangan tu, dia orang dari rombak balik peraturan semua, so saya kena stop kejap. So bila stop kejap tu, stop terus. Selepas situ kita orang buat fotografi and videografi, and then slowly masuk dalam bidang yang ni. Walaupun tidak mendapat didikan khusus dalam bidang ini, namun Lisha mampu bertahan hampir 6 tahun. Setiap rekaan yang dihasilkan mampu menampilkan keistimewaannya yang tersendiri.
saya buat built-in cabinet, meja makan, kerusi, bench, kitchen island. Apa-apa yang boleh buat dengan kayu, saya buatlah. Mostly saya akan gabungkan apa yang saya nampak online, so saya tak akan ikut 100%. Melainkan benda tu memang benda yang normal, tipikal, semua orang buat. Kalau macam memang design tu ada designer, memang atas designer tu punya design, saya tak akan ikut 100%. Pasal mostly saya akan ambil macam daripada yang ni, okay, saya suka top dia. So daripada yang ni pula, kita ambil kaki ni, buah kat top ni, macam tu. Menjadikan internet sebagai sumber rujukan, wanita berusia 29 tahun ini teliti dalam setiap seni tukangannya. Kalau cabaran pun mungkin dalam segi joinery dia. Joinery, tapi itu bukan sebab kita perempuan ke lelaki ke, tapi sebab joinery ni dia perlukan teliti dia punya pemotongan semua tu. So macam kalau mesin pun tak semua mesin boleh pakai untuk buat tu, kadang-kadang kita kena potong pakai tangan je. Pakai hand saw semua tu. So dari situlah ketelitian kerja itulah. Berhasrat untuk meluaskan jenama Lisha Saha Furniture pada masa akan datang, Lisha komited memberikan perkhidmatan yang terbaik dan rekaan yang berkualiti kepada pelanggannya. Tiada lagi stereotip dalam pekerjaan di antara lelaki dan wanita, di mana sekarang ni wanita juga semakin banyak menceburkan diri dalam bidang yang biasanya dimonopoli oleh lelaki. Ya, betul tu Yana. Baiklah, kami berharap anda dah telah pun dapat motivasi daripada siaran yang cukup berinspirasi hari ini. Kami akan kembali lagi esok dengan satu topik, iaitu perlukah dating suami isteri? Saya rasa perlu. Okey. Nanti aku pasangnya esok. Ya, kami tinggalkan anda dengan persembahan dan vokal terbaik AJL 34 dari Hafiz Sweep dengan lagunya Kisah Cinta Kita. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye.